sejubis kasih yang telah kau beri, kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk merauh, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh, biarlah hidupku dengan cara Natalnya pendapat kau lah. Boleh. Personal atau profesional? Personal. Okey. Kat mana yang paling bagus untuk aku belajar tentang Islam? Kau nak belajar tentang Islam? Ya. Aku suka seorang perempuan ini dia Islam. Dan aku tahu kalau aku nak kahwin dengan dia, aku kenalah perlu agama Islam, kan? Tapi kau baru cerita pasal dia, kan? Ya. Aku dah jatuh cinta dengan Cebaka. Nanti kau air baca. Cari Cempaka, ada doktor bagi barang. Doktor? Doktor mana? Terima kasih. Bagaimana indahnya namamu. Sebahagian dari kerja saya. Nanti saya akan WhatsApp awak, okey? Oh, okey, okey. See you. See you. Good morning. Malah baik budaknya tu. On ajalah. Kalau hari-hari makan kuih manis, boleh kena diabetes, tahu tak? Alah, tapi tak semanis orang yang bagi, kan? Alina, saya perlukan pendapat seorang perempuan.
Alah, tak payahlah tunggu lama. Dah reput nanti. Tak, tak. Saya bukan nak cakap pasal Maria. Tapi pasal... Hello? Ya, saya? Okey, okey. Maaf, ada emergency. Okey. Apa senang marah sangat? Dan kerja pun nak menggatal. Teruk betul pemain. Welcome back to your room. Terima kasih, Ma. Okey, Fikri, mulai esok Nas akan datang rawat Fikri, okey? That's the plan. Tapi untuk hari ini, apa yang Fikri nak, Fikri bagi tahu je pada Papa dan Mama. Okey? Ma, Ma, Fikri nak masa Fikri sendiri ni. Aku boleh tahu ya, sayang. Tadi Kak Zah jumpa kawan akak. Teman dia jumpa tunang dia. Lepas tu kena breakfast. Tu yang lambat tu, sorry tau. Eh, akak ni tak apalah. Cepaka pun baru je turun. So, kita nak pergi mana sekarang ni? Itulah, cepat aku pun tak tahu nak pergi mana. Rasanya macam
Masa awal lagi kan sekarang? Ha. Cempaka, keluarga kakak dah sampai resort tau. Oh, dah sampai dah? Okey. Macam aku best tak jadi nurse? Jadi nurse? Best? Sama macam Kak Zah. Cuma ialah Kak Zah best sikit sebab jadi doktor dulu kan sebenarnya. Cempaka nak jadi doktor. Tapi itulah, pelajar tak pandai. Alah, tak apalah. Asal kan kerja di hospital juga kan? mana ada kau? Tak apa, kita surprisekan dia. Okey? Apa nak cakap ni? Esok Cempaka dengan family dia pun datang sekali tau. Ya ada. Tak, yang man terkejut sangat ni kenapa? Kau sebenarnya pandai-pandai ajar dia kenapa. Memang baliklah kalau macam tu. Hey. Jangan nak mengada-ngada nak buat perangai. Man. Man ingat Cempaka tu ingat ke muka man macam mana? Dia tengok Man sekali je tau. Dan Man ingat Cempaka ada gambar Man. Takkanlah dia tak ingat muka tunang sendiri. Okey, macam ni. Kak Zah, Mami dengan Daddy takkan bagi tahu Cempaka Man yang mana satu. Okey, tapi kalau dia sendiri yang tahu, baguslah. Okey, kalau Kak Zah cakap macam tu, tapi Mami, Daddy, Man tak nak sesiapa pun bagi tahu dia yang Mani Lukman tunang dia. Okey? Okey, Daddy? Okey. Simpan rahsia. Bag Mak lagi satu dekat dalam kereta tau. Handbag ke? Yang tu. Akak letak kat dalam kereta. Abah. Cukup tak, Azhar? Cukup kan? Cukuplah tu. Nak buat mana-mana. Baik betul keluarga Dr. Iskandar tu kan? Tak kahwin lagi pun dah nak rapat kat ukhuwah. Nak jumpakan anak kita ni dengan anak dia pun cara beradab. Maklum mana ada ke? Adalah kot. Mak tak tanya pun. Kakak tak jumpa lagi ke lepas-lepas tunang tu? Nanti kalau dia ada di sana tu bolehlah kakak jumpa dia di sana. Ha? Baik, baik.
Kakak sihat? Sihat. Ya. Senang cari tempat? Senang juga. Senang. Yalah, sekarang ni semua ada pakai waist boleh. Dah sesatlah. Cantik kan? Cantik. Kak Zah. Mami tengah borak dengan siapa tu? Oh, tersuruh Kak Zah. Minat ke? Tak adalah. Tanya je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik seorang je ke? Tuan Luqman kan? Tak nak join dengan orang? Okey. Jom main akhirnya tak? Saya tak pandai lah main rakit. Tak apa. Saya aja. Tak susah pun. Jom. Alah, jomlah. Lagipun saya dah lama tak bermain rakit. Takkan tak sudi tolong saya? Alah, jangan risau. Tuan awak tak marah pun. Dia kawan baik saya. Lagipun sayang kalau tak rasa pengalaman main rakit ni kalau dah ada depan mata. Jom. Jom. Okey. Jom. Terima kasih. Sama. Macam ni, pakai ni dulu. Ayo. Okey. Ini kena ketatkan untuk keselamatan. Dah. Jom. Jom. Ni, kita punya. Sini. Jangan takut. Kita ada life jacket. Sini. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya boleh naik sini. Okey. Awak kat sini? Tak apa, tak apa. Awak duduk. Duduk.
Awak rasa kat sini ada buaya tak? Mulut awak jangan celupa boleh tak? Ha? Mana dah tahu? Okey. Kenapa awak diam? Hey, janganlah basahlah. Awak tahu tak masa saya kecil, saya dengan sepupu-sepupu saya main baling-baling air dalam plastik. Kadang-kadang main tembak-tembak guna peluru air. Tak romantik sangat kan? Kasar saja. Tapi kalau saya renjis air ini ke muka awak, nampak romantik sikit kan? Ish. Tak, sekarang kita memang nak duduk ke atas rakit ni selama-lamanya ke macam mana? Kita ke sana. Huh? Okey, kita ke sana. Tak payahlah, tak payahlah. Tak payahlah. Kita tak. Dahlah, okay, saya tak nak. Saya tak larat. Tak. Dan jatuh hati dengan saya. Ini. Saya tanya elok-elok, boleh tak jawab elok-elok? Takkan awak tak tahu. Kejap. Awak Lukman? Lukman kan? Terima kasih jadi peneman saya. Itu pun kalau kita ada jodoh. Kejap. Lukman. Ya, kau buat tak nampak je tadi tau. Pandai, Kak Zah. Okey, so macam mana? Dia kenal Lukman ke tak? So, mula-mula dia tak kenal. Tapi lepas tu dia agak. Ya Allah, kesiannya budak tu. So, mana rasa dia macam mana? Macam mana? Naif. Innocent. Comel. Okey, Kak Zah. Aku hanya inginkan dia yang selalu di hatiku. Aku hanya inginkan dia yang selalu di sisiku. Di mana keinginanku? Di mana kemauanku? Selalu inginkan waktu bersama dirimu. Takkan ku tinggalkan dirimu. Please don't go. Stay with me, and I promise that I will stay. Please don't go away, go away. Stay.
stand with me. And I promise that I'll stay. Oh baby, don't you go, 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 go. Don't you go away. Go, 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 go. Don't you go away. Go, 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 go. Don't you go away. Stay with me, stay with me. Baby, don't you go away. Aku hanya inginkan dia yang selalu di hatiku. Aku hanya inginkan dia yang selalu di sisiku. Waktu bersama dirimu, takkan ku tinggalkan dirimu. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Oh baby, don't you go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Dah jumpa adik akak. Hei, Kak Zah. Macam mana, okey tak dia? Okey, kalau kita cepatkan nikah, macam mana? Huh? Akak cepatkan nikah? Okeylah kan? Saat ku menanti, wahai cintaku, saat ku lemah, aku terbayang wajahmu di mataku, dalam jiwaku. Senyumanmu, kau bahagiakanku. Tulus takdir temukan kita. Oh, cintaku dengan kamu. Meskipun
Kakak, Lokman tu tahu tak yang kakak kerja kat situ? Tahu kot, Mak. Okey. Pasal kot. Bukan hampa berdua selalu bertelepon ke? Selalu? Ha, dah tu? Saja je dia tahu. Ni, Mak nak ingatkan kakak, Mak fahamlah kakak baru lagi kerja kat tempat tu. Tapi, ha, minta cuti cepat-cepat. Kenduri kahwin dah tak lama dah. 6 bulan je lagi ni. Enam bulan je lagi. Jumaka. Hello, Dr. Matthew. Kan saya dah cakap. Panggil saya Matt. Oh, ya. Yeah, hi, Doktor. Hi, Matt. Awak ada di asrama ke? Tak. Saya kat kampung ni. Kenapa? Kampung? Bila awak balik? Mungkin esok kot. Kenapa, Matt? Ada benda-benda yang penting ke? Once you balik, call saya, okey? Boleh? Okey, dear. See you. Okey, bye. Apa ini? Hidupku dengan caraku. Kenapa ni, Mat? Kau ada problem ke? Ya. Problem kerja? Bukan. Personal. Kalau kau nak share, saya okey je. Saya boleh dengar. Adrian, kau pernah tak terfikir tentang tujuan sebenar kau hidup dalam dunia ini? Tak. Kenapa tiba-tiba pula ni? Kau okey ke tak? Aku okey. Cuma aku rasa aku dah jumpa seseorang lah. Cakaplah sampai habis. Jangan buat aku suspense pula. Cuma kepercayaan kami berbeza. Semoga esok lebih baik dari semalam. Dan semoga semalam yang pahit akan terus berlalu menjadi sejarah. Takkan ada yang bisa kita mampu.
makan tak? Makan dulu. Ayah nak naik rehat. Nak baring. Allah. 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 Mungkin ada barah. Apa-apa hal, kita tunggu keputusan rasmi dari doktor. Pergi mana kemarin? Dengan keluarga abang dan bakal mertua abang pergi cuti. Tunang abang tu ikut sekali? Ada. Bestnya. Mestilah best. Bila abang rancang nak kahwin dengan dia? InsyaAllah dalam 6 bulan lagi. Tapi kalau ikut abang, semalam lagi abang nak nikah dah. Sampai macam tu sekali. Mestilah. Jom. Esok abang shift pagi. Nak abang hantar tak? Tak apalah. Dija boleh pergi sendiri. Tapi nanti Dija jumpa abang dekat hospital, kan? Ya. Okay. Terima kasih, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa-apa lagi? Okay. Selamat malam. Jangan nak gemuruh sekarang ni. Semua orang pun ada first time, kan? Ni. Macam mana kalau senior tu garang ke? Ya Allah, hai. Kau kan tak bersalah, takkan dia gila nak marah. Hei, dah lah. Jom aku dah tak sabar nak kerja. Good luck.